Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube GSA Sport Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian itu sudah subscribe channel YouTube ini dan juga bunyikan notifnya agar kalian update terus tentang senapan angin dan juga tidak ketinggalan informasi-informasi tentang senapan angin. Kali ini GSA Sport Indonesia lagi ngadakan giveaway ataupun bagi-bagi hadiah secara gratis. Untuk itu pastikan jangan sampai ketinggalan. Ini dia bagi-bagi hadiahnya dari kami. Ikuti persyaratannya, semoga kalian ada yang menang di antara kalian yang nonton video kali ini. Oke, sebelum masuk ke videonya, bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan segala urusannya. Kali ini saya akan bahas senapan angin ini, PCP Ruger Black Army Marauder. Kali ini saya menunjukkan tes FPS ke Sobat Bedilers. Karena kita akan nguji senapan angin itu powernya seberapa, powernya itu berapa. Kali ini saya pakai alatnya, yaitu alat Chrono ya, untuk tes FPS kali ini. Karena pecinta Bedilers, penonton setia GSA Sport Indonesia sudah banyak banget yang request minta untuk dibuatkan tes FPS dari senapan angin ini. Karena untuk senapan PCP Ruger Black Army ini banyak sekali peminatnya, dan mungkin yang belum memiliki itu penasaran ya bagaimana tes FPS-nya, powernya seberapa besar. Untuk itu kali ini saya akan menunjukkan ke Sobat Pedilers. PCP Ruger Black Army Magazine hadir dengan 3 varian, 3 warna yang sangat keren, rapi sekali, finishingnya mulus. Ini ada coklat seperti ini, coklat-coklat klasik, dan juga ada hitam yang di belakang saya, dan juga ada warna kamu. Jadi buat kalian pun bebas memilih sesuai dengan favorit kalian. Oke, di video tes FPS kali ini, saya akan membuktikan kalau senapan angin ini merupakan salah satu senapan angin yang modelnya keren, dengan model yang slim, elegan seperti ini, tetapi power dan akurasinya juga cukup tinggi. Dengan popor model tabung tanam, ini juga tidak mempengaruhi kehebatan, keakurasian, ke power, ke ketinggian power dari senapan PCP Ruger Magazine kali ini. Dan di tes kali ini pun, ini juga dites kalau speed track-nya ini 4 speed track tarikan ya. Di video kali ini pun, tim kami itu mengetes dari 1 speed track tarikan, 2, 3, sampai 4 speed track tarikan itu menghasilkan berapa power. Oke, pastinya katanya senapan angin ini powernya bisa 1000 lebih. Oke, mari kita buktikan. Ini dia uji tes FPS dari PCP Ruger Classic Magazine. Saksikan video berikut. Ya, selamat siang, salam laras dari GSA Sport Indonesia. Di sini saya akan melakukan uji tes senapan PCP Ruger Black Army Marauder ke situ ya, ke FPS, uji tes FPS memakai alat yang bernama Chrono ya. Langsung saja kita lihat, ini tekanan anginnya 2500 PSI ya. Ya, kita coba langsung ke situ uji tes FPS. Di sini ada 5 track speed tarikan ya di BCP ini. 1 2 3 4. Ya, 4. Full track, kita lihat berapa. Ya, mantap ya, di situ 1062. Kita coba 3 track, 1 2 3. Tiga track speed tarikan, kita lihat ya, 1023. Kita coba 2 speed tarikan, 1 2. Di sini masih angin, masih 2000 lebih, 2000 PSI lebih ya. Ketiga,
976 dan kita coba satu track speed tarikan. ...949. Kita coba full lagi ya. ...893 ya. Rata-rata kekuatan power ini ada di angka 900 lebihan. Dan juga bisa ke 1000. Ya. Oke, itu tadi tes FPS dari PCP Ruger Classic Magazine ataupun Marauder seperti ini. Senapan angin yang sudah Marauder memiliki power yang cukup tinggi. Tadi bisa kita lihat ya, kalau speed track pertama saja itu sudah bisa menghasilkan di 809 sekian ya, hampir 900. Kalau speed track kedua tadi ke 900-an sekian juga. Dan kalau speed track-nya ini ditarik sampai 3 ataupun 4 bisa mencapai 1000 lebih. Jadi sudah dibuktikan kalau senapan angin ini kekuatannya memang super, bisa 1000 lebih dengan desain yang kelihatannya ringan, simple, tetapi ini memiliki power yang tidak diragukan lagi. Jadi buat kalian yang ingin menggunakan senapan angin ini untuk berburu hewan-hewan besar seperti rusa, babi hutan, biawak, ini merupakan salah satu senapan angin big game yang wajib kalian punya. Kalau hewan kecil saja bisa, apalagi untuk hewan-hewan kecil yang berburunya untuk sawah-sawah persawahan seperti tikus, burung, ataupun hama-hama yang lain, tentunya sangat bisa dibasmi dengan PCP Ruger kali ini. Nah, buat kalian yang sudah punya senapan angin jenis ini, bisa komentar di kolom bawah. Kalian biasanya itu gunakan senapan angin ini untuk berburu hewan-hewan kecil di sawah, ataupun kalian gunakan membantu kalian, menemani kalian di kebun untuk membasmi hewan-hewan yang mengganggu tanaman kalian, cerita ya di kolom komentar. Oke, itu tadi tes FPS dari senapan angin ini. Buat kalian bisa request, kalian kedepannya pingin tes FPS dari senapan apa? Mungkin senapan favorit kalian, kalian masih penasaran tes FPS-nya seperti apa? Komentar di kolom bawah. Oke. Kalau kalian ingin segera order senapan angin ini dengan 3 varian, kalian bisa pilih langsung chat ke CS kami ataupun klik di link deskripsi box. Nanti kalian klik langsung meluncur ke CS kami. Kalian bisa konsultasikan senapan PCP Ruger seperti apa yang mau kalian ambil dengan 3 varian terbaru ataupun kelengkapan-kelengkapan apa yang mau kalian ambil. Oke. Selain itu, di ESA Sport Indonesia itu nomor rekening hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi, selain nomor rekening atas nama tersebut penipuan, tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online. Oke, di kami, untuk sistem pembayaran itu ada dengan 2 cara, jadi kalian tidak perlu ragu-ragu lagi ataupun takut untuk membeli senapan angin secara online. Yang pertama melalui transfer, ini kalian tinggal tunggu di rumah, menunggu senapan angin datang, dan ketika senapan angin datang, kalian tinggal bayarnya ke kurir. Selanjutnya, jenis pembayaran kedua dengan cara COD ataupun bayar di tempat. Tentunya ini kalian tinggal tunggu di rumah menunggu senapan angin datang, dan ketika senapan angin datang, kalian tinggal bayarnya ke kurir. Tetap hati-hati, tetap waspada dalam pembelian senapan angin secara online. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.